Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Okta. Hari ini kita akan membahas solusi bagaimana caranya menginstal dua atau lebih di game di HP yang sama. Yuk kita let's go. Oke, pertama-tama teman-teman masuk ke browser dulu ya. Di sini kita akan memasang webcam LMC R15 dan Nikita 2.0 biar tidak crash. Bisa teman-teman lihat ya, setiap webcam ada keterangannya dan itu yang biasanya membuat aplikasi gagal terpasang atau ada tulisannya update. Karena di sini saya sudah download, jadi saya tinggal install. Baik, sekarang kita coba download untuk webcam Nikita yang 2.0. Di sini juga sama, setiap ada aplikasi webcam Nikita di belakang pasti ada keterangannya. Nah, itu yang biasanya bikin webcam tidak terinstall dan hanya bertuliskan update. Lalu, bagaimana kita bisa mencari solusinya? Yuk, tonton terus. Oke, di sini kita akan memasang webcam Nikita 2.0 yang di belakangnya ada akhiran ENIAPK. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini sukses terpasang tanpa ada tulisannya update ya. Jadi pada intinya kenapa teman-teman gagal menginstal dua webcam dan ada tulisannya update itu karena teman-teman menginstal webcam dengan nama akhiran yang sama. Jadi kalau pengen memasang dua webcam atau lebih di HP yang sama, perhatikan huruf yang ada di belakangnya ya, dan pastikan itu berbeda. Kalau dua webcam dengan akhiran yang sama dipasang di satu HP, biasanya akan gagal terinstall ya teman-teman. Dan ada tulisannya update. Bisa teman lihat sendiri di sini semuanya normal ya. Bisa dibuat foto dan hasilnya pun juga bagus dengan config yang ada di video saya sebelumnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.